Yeah. Astaga, kita mulai lagi. Hai, saya Indo Bendo. Saya kerangka animatronik, namun saya tidak tahu bagaimana anak-anak dapat merasuki robot padahal saya masih ada di sini. Apa saya dikutuk? Sampai jumpa di neraka, anak bermasalah yang menyebalkan. Hanya itulah satu-satunya jalan untukmu, lari. Hai aku puppet si boneka, saya suka musik. Jika Anda tidak melakukan ketukan musik, bersiaplah untuk mati. Ngomong-ngomong, saya seorang gadis puppet dengan mata anime lama yang besar, tapi dalam bentuk kenal. Hai aku puppet si boneka yang menakutkan dan menyeramkan. Saya mengacaukan permainan Anda di UCN. Anda harus benar-benar melihat saya. Jika Anda ingin bertahan hidup, saya tidak akan membunuh Anda atau apapun. Ayo memancing. Nah. Hai, saya menyebalkan seperti bayi dan saya membuat es krim dengan scoop scooper besar saya. Ngomong-ngomong, umurku mungkin 8 atau lebih. Ini FBI, cepat buka pintunya. Hai, ini aku lagi. Kali ini ulang tahunku dan aku punya ayah. Anda sangat jelek sehingga Anda bisa menjadi supermodel. Hai aku ibu laba-laba. Mengapa Anda bersembunyi di dalam tembok ketika ada musik dan saya bisa merangkak di semua tempat? Desain saya merupakan sebuah kesalahan. Coba tebak mengapa? Sekumpulan spageti. Hai, tolong jangan tendang bayinya. Hobo-bobo-bo. Siap tendang bayinya. Mengapa kamu ingin menendangku? Tendang bayinya. Mengapa kamu memecahkan jendela lainnya? Bayi yang buruk, bayi yang buruk. Hai aku Yendo Bendo, tolong berhenti berkomentar kepada Seiko bahwa dia melupakan saya dalam video Freddy-nya. Secara teknis saya bukan Freddy karena saya tidak lebih dari Endo Bear. Bahkan jika benar dari dulu, saya masih tidak cocok sekarang. Tolong diam dan berhenti berkomentar padanya. Hai, saya FBI. Aku tahu apa yang dilakukan Willy bertahun-tahun yang lalu. Percayalah kepadaku, aku tahu. Kero-kero. Ini adalah video yang bagus. Tidak juga, ini sebenarnya cukup menyedihkan. Zippity doodah, zippity day, your mother has the super gay! Apa yang Anda pikirkan tentang aksi saya? Mengingatkan saya pada saat saya berbicara dengan teman baik saya, Orville. Kami sedang duduk di bangku taman mengamati burung merpati. Aku di sebelah kiri, dia di tunggu. Apakah saya di sebelah kanan atau kiri? Bagaimanapun, itu tidak masalah. Kami duduk di sana mengamati burung merpati dan aku berkata pada Orville, "Sobat, burung-burung itu membeku." Dia agak menatapku seperti aku sudah gila, tapi aku mengingatkannya bahwa ini musim dingin, ya. Dan seringkali burung akan duduk di pohon sampai mereka membeku. Kemudian mereka, Anda tahu, seperti jatuh ke tanah sampai matahari menghangat. Dan mereka bisa, Anda tahu, bergerak lagi. Jadi saya berkata kepada Orville bahwa serikat pohon harus di sana untuk pasokan udara. Hai, kami benar-benar... Kami benar-benar sampah. Kami memberikan perusakan telinga. Hai, saya Taco Bell. Biarkan saya menampilkan iklan saya di depan wajahmu. Anda akan bertemu ayah saya nanti di video ini. Hi, my name is Music Man. I'm here to sing a song to you, cause this is the FNAF show where we do main... Saya adalah kadet permen. Ayo ambil permenmu di sini. Saya memiliki permen sepanjang hari. Setiap hari, permen, permen, permen. Didi, bagaimana ini bisa terjadi? Didi, seharusnya abadi ini tidak mungkin. Fruit pun seker kabehan, limun ker kabehan. Hai aku kreasi pertama Scott. Saya gagal, tetapi diam-diam saya menghantui setiap game FNAF. Lihat saya sekarang. Ring ring.
Hello, hello. Kin, hey, aku Scott Chawaton. Heh, ini FNAF yang sangat lucu, haha. Saya tidak lebih baik dari itu adalah uang tunai semua animasi karakter GT Live. Maksud saya, Rooster melakukan pekerjaannya dengan baik dalam membuat video ini. Hai, saya Rooster Time. Saya tidak membuat video ini tetapi banyak anak usia 12 tahun akan berpikir saya melakukannya. Terima kasih kepada Dr. Das untuk animasi ini. Periksa dia. Tunggu. Maksudmu Germo yang membuat ini? Wow, betapa laku, bahkan tidak mampu membeli roti. Saya ingin lebih. Beri aku lebih banyak sekarang.